Jadi tak ada salah, tak ada yang betul. Baik. Okay. Inilah tapi dia. Okey, sekarang ini pertembungan di kawasan Erangel. Pertembungan yang ketiga akan bakal dimulakan di kawasan Erangel. Seperti biasa, berikan keizinan untuk saya memberikan informasi kepada anda yang sedang melihatkan siaran-siaran langsung sekarang ini. 88 km persegi, 51.47 land area dan ada 16 bandar penerbangan bermula daripada Pulau Sosnovka Military Base dan bakal berakhir di kawasan utara Zarki. Yap, jadi anda lihatkan 68 player telah pun akan turun sebentar lagi. 64 bermain dalam 16 tim dan ada satu lagi tim tambahan, itu tim observer. Tim observer juga akan turun memperlihatkan kamera angle yang terbaik untuk anda. Aksir Nye, Zai dan juga Topcast membawakan anda aksi-aksi yang penting ke dalam skrin anda ketika ini. Seperti yang dikatakan, terbang telah pun bergerak dan pasukan Yudu senang untuk mencari tempatnya di sini. Hanya pasukan Last Survivor saja yang turun di Erangel. Eh? Yalah, dia turun Erangel pula. Sosnovka Military Base. Ya. Yang lain semua turun ni, turun Birama. Betul. Amy macam blur macam turun dekat Erangel. Saya dia takut dia ada buat dua benda. Selalu nak kena saya ataupun sememangnya salah. Tapi sebenarnya yang boleh dikatakan bukanlah Erangel, tetapi dia boleh dikatakan sekarang ini di Military Base pasukan mereka je. Ya. Oh, pasukan lain takut rupanya untuk berdarat di kawasan ini. Di mana pada awal penerbangan tadi memang lalu kawasan Sosnovka Military Base tersebut, tetapi pasukan Last Survivor dia lebih gangster berbanding lain. Tapi di sini tu aksi. Wah, Mozart dilanggar oleh Voki sebentar saja tadi. Berada pula sekarang ini akan berkongsi kinran ataupun dilanggar. Ini tidak Voki. Dilanggar berada. Sedikit saja lagi. Ini bermakna Voki tidak berpuas hati. Berpatah sekali lagi untuk mencari pasukan yang berada di depannya. Pemburu sekali. Akhirnya dijatuhkan. Iron Bro pula terjatuh secara tiba-tiba sekarang ini. Dan pastinya Suprulan sudah pun datang membantu pemburu. Yap, satu kesilapan. Iron Bro terlampau agak sedikit tamak tadi mengakibatkan dirinya yang dihabiskan oleh Suprulan. Pemburu terselamat. Ya, terselamat walaupun mereka terjatuh awal. Begitulah ketamakan Iron Bro memang pandanglah. Okay. Y2K last hit sekarang ini berbahaya untuk Y2K dan seperti mana kita dapat lihat sekarang ini mereka berhenti di persekitaran pasukan ESG. Menarik, CA mana boleh lihat pertarungan mungkin benar, lebih awal. Benar-benar itu perebutan kenderaan saya kira. Voki hanya menggunakan busur sahaja sekarang ini. Anak panah sedang digunakan pakai, sudah memberikan senjata M16A saat ini. Dia akan berhadapan dengan pasukan ESG. Pemburu sudah pun diangkat. Ini bermakna pembalasan untuk kejatuhan Small Bond dan juga Iron Pro sebentar tadi akan bakal dibalas oleh Voki. Ya, tapi kita kena tengok dekat sini. RSG memulakan hari dengan baik di Erangel ini. Tetapi tiba-tiba nasib menjadi malang apabila Iron Pro jatuh dan itu menyebabkan kejatuhan RSG sekarang ini. Nampaknya Iron Pro memang ada body dengan kenderaan daripada Mirama lagi tadi. Ya, dan yang paling menarik sekali ialah pasukan RSG telah pun kehilangan dua dengan terlebih awal. Bravo agak berjauhan daripada kawasan tersebut. Sememangnya menyedihkanlah untuk pasukan RSG. ESG juga with 3 orang pemain tidak silap saya sekarang ini sedang berada di persekitaran. Voke memegang M16 masih lagi menunggu rakan-rakannya itu datang, tapi Ha baru saja dijatuhkan di satu kawasan yang berbeza. Ya, satu kawasan berbeza yang berkaitan dengan no recall. Loyu berjaya menjatuhkannya akan tapi terlalu jauh untuk buat finishing. Kita tengok jika pasukan ESG masih boleh maintain kedudukan mereka. How dijatuhkan, pemburu mencari first aid kit. Oh tidak, dia mencari terus jalan untuk keluar daripada situasi ini. Dan Bravo salah satunya tinggal tapi terlalu berdekatan dengan Y2K dan juga Voke. Bahaya situasi ini. Dan kenapa dia tinggalkan Bravo sebentar tadi? Ya? Adakah dia nak cari barang dahulu dan umpan sekarang kot. ini mungkin jadi umpan dan sekarang ini Bravo sudah memegang senjata yang sangat-sangat baik. Saya kira dari pertembungan awal pada masa yang sama sekarang. Datang pula Bravo! Dia tak ada Voke turun dulu! Dia dapat satu!
4-1. Bokeh mantap sekali dan dia terus menghabiskan pemain lawan tersebut. Tapi sekarang ini Bokeh tinggal berseorangan sahaja, berbahaya untuk Bokeh. Dia tidak mempunyai senjata yang baik, dia tidak mempunyai kelengkapan yang baik. Tiga orang pemain akan datang ke hadapan. ESG Bravo juga masih lagi ada. Jika dia hanya memperhatikan sahaja, mungkin ini akan memberikan keselamatan terhadap diri beliau. Tetapi jika dia teruskan ke hadapan mengganggu kedua-dua belah pasukan ini, ada baik mungkin ada buruk. Ada. Ya Bravo, dia ambil kesempatan sebenarnya dan anda boleh lihat Bravo jatuh sekarang ini. Steward saja yang tinggal bersorangan. Bokeh lawan Steward, satu lawan satu. Tapi dia akan menaikkan terlebih dahulu rakannya Loyu di situ. Dan sekarang ini pasukan sebenarnya siapa yang berlawan kat sini, semuanya mendapat nasib yang buruk. Tak ada orang yang datang di sini. Pemburu datang membantu sekarang ini. Apa yang akan terjadi? Tiga pasukan yang sudah pun berada di sini. Voki berseorangan yang menjadi last man bagi pasukan daripada Resurgence saat ini. RSG perlu mencari bagaimana untuk survive selama ini kerana dua pasukan sedang mengepungnya daripada RSG ini. Voki di dalam kesukaran yang amat sangat, pasukan No Recall pun ada dua sahaja. Memang kemalangan saja yang akan menemui siapa yang duduk di sini. Saya rasa di game Erangel yang seterusnya mereka perlu mencari strategi baru kerana setakat ini hanya membawa malang saja. Ya, kawasan keramat baru. Dan kembali ke kawasan untuk membantu Bravo kerana pasukan ESG sudah pun kehilangan seorang rakan. Ini bermakna tiga pasukan masih lagi berada di sini. Pemburu sudah pun mengangkat Bravo sebentar tadi. Voke masih lagi kekontangan. Berbaki seorang saja lagi. Adakah dia akan berjaya menghabiskan pasukan Team No Recall dan juga pasukan daripada ESG sekarang ini? Ya, kalau kita lihatkan kebanyakan pasukan, termasuk FVU dan RSG, TNR, banyak yang kehilangan pasukan. Sehingga 9 orang telah pun terkeluar langsung ke lobby. Tapi RSG dalam kedudukan paling kritikal kalau dibandingkan dengan pasukan lain. Antara yang menarik, VIP Evos Kuza juga dijatuhkan. Sekarang ini Steward bersama dengan Loyu berpindah ke sebelah rumah. Pemburu dan juga Bravo, Suprolan berada di rumah kecil ini. Dan pastinya Steward sudah pun mengagak ada pasukan yang lain sampai Voki terselamat seketika saat ini. Kalau tidak, dia akan dilunyaikan oleh pasukan daripada Team No Recall sebentar tadi. Ya, satu-satunya harapan untuk Voki yang saya rasa agak relevan ialah dia boleh melompat ke bawah dan mengambil bagi itu. Dan memang dia ambil. Memang dia ambil. Tapi tak ada. Berbahaya Bokeh sekarang ini. Dia dicari lagi. TNR tak berikan peluang langsung. Sebenarnya Bokeh terus masuk. Okey. Sorry. Menyesal. Ya, satu benda yang saya rasa yang membuatkan dia tak jadi adalah kerana tayar di depan untuk bagi tersebut telah pun pecah. Salah satunya. Jadi menyebabkan dia punya acceleration tu perlahan. Lebih perlahan. Benar. Seperti mana kita dapat lihat sekarang, ESG boleh dikatakan mempunyai kelebihan di kawasan ini kerana mereka mempunyai tiga orang pemain. Tetapi pasukan TNR juga dalam keadaan yang agak baik juga, kelengkapan yang agak cukup untuk pasukan mereka kerana mereka terlampau yakin untuk terus melanggar kawasan ini tanpa memikirkan apa-apa langsung tadi. Loyu sekarang ini duduk bersendirian bersama dengan Steel 9K. Tindakan drastik perlu dilakukan. Tapi sebenarnya mereka yakin tadi kalau kita tengok pada TNR Loyu, sebab item yang dia ada sampai vest level 3. Dah bukan setakat round ni je dia yakin je. Daripada semalam pun dia orang yakin, tapi masalahnya selalu akan di antara terciduk ataupun dia orang berjaya menang, kehilangan satu atau dua orang pemain. Betul. Tapi saya begitu sedikit hairan kalau kita lihatkan daripada EVOS VIP dengan H2O. H2O tadi yang menjatuhkan VIP, tetapi kalau kita ikut kedudukan sini agak jauh. Dan maksudnya sama ada pasukan H2O dia datang daripada tempat yang jauh, membunuh Kuza terlebih dahulu dan lalu begitu saja, ataupun memang diorang takut nak babar kepada pasukan VIP. Sebab selalunya kalau jatuh macam tu, jatuh pula captain, tim lain akan terus mencari yang lain-lain. 9 minit sekarang ini berada di kawasan ini sahaja, Ji. Dan juga Amy dapat kita bakal saksikan. Dan saya kira inilah masa yang sesuai untuk mereka melarikan diri. Suprolan mempunyai masa yang sama. Tidak dapat melihat pasukan Team No Recall melarikan diri. Ini bermakna pertembungan yang bakal berlaku sebentar saja nanti, iaitu Voke dan juga ESG.
apa yang bakal terjadi kerana Agahi dan juga Sinbi telah pun dihabiskan dan masih lagi meninggalkan dua pasukan di sini. Voke mesti tidak mempunyai apa-apa kelengkapan yang cukup dan seterusnya sangat-sangat kekurangan Emo. Ya betul, tapi kita tengok di sini dia telah memberikan isyarat bahawa dia ada. Voke jadi agak bahaya di situ. Kalau kelihatan sekarang pergerakan ke arah Rosehawk daripada pasukan Yudu Gang, pemainannya cukup baik. Pemburu dia mendapatkan Voke. Oh, rata akhirnya. Akhirnya Voke rata di tangan pasukan pemburu. Setelah 10 minit permainan dimulakan daripada penerbangan, akhirnya Resurgent disingkirkan di tempat yang ke-16. Ke-16 untuk Resurgent hanya memberikan mereka satu mata. Mungkin mereka ada kill tadi daripada pelanggaran yang dilakukan oleh Ain Pro. Di sini AUG A3 untuk diambil secara percuma oleh FV Unbeatable. Walaupun mereka hanya tinggal 3 saja daripada player mereka. Sukar sikit untuk melakukan barbar, untuk melakukan pergerakan agresif ataupun kita panggil home invasion. Betul lah, yang dia maklumkan tadi Akido akan mati dulu. Sebab dia akan menjadi mata-mata mereka selepas dia mati. Tactical death apa? Tactical death. Tapi masukkan FV, 3 orang pemain akan bergerak masuk ke bahagian dalam belatan tanpa dikacau oleh sesiapa. Walau bagaimanapun di kawasan yang berbeza, kita dapat lihat pula pasukan Lars Survivor R2K. Kali ini mereka mendarat di kawasan military base tanpa diganggu oleh sesiapa dan mereka telah pun selamat menyeberangi kawasan jabatan tersebut dengan tiada apa-apa kehilangan. Langsung semua jenis akan selamat dan bagi saya sepatutnya mereka telah pun mempunyai loot yang sangat-sangat banyak ataupun kaya lah. Ya, agak kaya lah, auto kaya di situ. Tapi Fredo juga mengalami kekayaan. Total kill buat masa ini untuk Fredo hanyalah dua game saja, jadi belum tiba masanya untuk dia menyelah. Dia ya, kedua. Tadi dia tulis 6. Ya, saya rasa macam tadi dia termasuk dalam top 5 kill. Yep. Macam mana dia boleh magic scam? Magic Fredo. Bukanlah Fredo saya. Dan sekarang ini kedudukan ini VIP Haikul sudah pun menembak ke arah Afad sebentar tadi. Afad yang membawa kenderaan jenis UAZ berbumbung penuh. Aha, pertembungan di antara ESG akan bakal berlaku di antara pasukan Last Survivor. Mosgoku berada di pokok tersebut. Ya, Mosgoku sekarang ini pun jauh lagi sebenarnya daripada circle. Kalau kita lihatkan Pochinki menerima sedikit daripada circle itu, Rozok juga. Jadi maksudnya kedudukan Yudu antara yang terbaik sekarang ini dengan Impunity Kage, tapi pasukan senegara mereka ada di belakang. Pasukan Dingos juga telah pun masuk. Satu yang menjadi teka-teki di sini, bagaimana Bapak Ah tidak masuk lagi di tengah-tengah? Dia mungkin ada taktikal mereka untuk hari kedua, kita tidak pasti. Dan pastinya ini dia Hihawk masih lagi bersama-sama dengan rakannya mengetuai Winner-Winner Chicken Dinner di permainan yang ketiga ini. Yep. Di samping itu anda boleh lihat daripada arah H2O, mereka akan berkaitan dengan kawasan Bapak Ah, tetapi Bapak Ah hanya melalui saja kawasan tersebut. Mereka masih lagi berhenti. Tidak berminat. Jenny saja berhenti sebagai scouter mereka. Sik pun datang. Yap, mungkin akan ada satu pergerakan yang agak menarik sekali akan ditunjukkan oleh pasukan Bapak Ah untuk mendapatkan pemain-pemain daripada pasukan H2O. Mereka mungkin nampak kelibat tadi. Nampak jadi dah. Mereka terus berhenti. Ini merupakan itu dia. Bapak Six dah nampak di manakah kedudukan musuhnya. KB mungkin akan menjadi mangsa yang pertama. Ya, tapi kalau kita lihat yang paling rapat bersama dengan tim Bapak Ah sekarang ni, Jenny tadi, dia saya rasa dia nampak sedikit kelibat. Kagura! Kagura ada dekat depan sana tadi. Tapi nampaknya mereka tidak akan melihat Kagura pada waktu ini. Maka Jenny akan patah balik. Ya, situ betul, kita betul. Lihatkan Geek Fam Damroot. Benar. Damroot 9 kill . Jadi bagi saya untuk Damroot kan, untuk beberapa pusingan yang telah berlangsung, kalau anda perasan, dia sahaja yang
terselamat sehingga ke akhir permainan. Dan untuk pusingan sebelum ini, dia menjatuhkan dua orang pemain daripada pasukan Yudu, tapi dia hanya mampu untuk mendapatkan satu saja. Bagi saya, Geek Fam tahu cara untuk menyusun taktikal mereka, formasi mereka. Oh, dan demikian, apakah ini? Ha. Ini pasukan bukan biasa-biasa ni. Pasukan Bosweh berada di bawah dan pasukan Team No Recall berada di atas satu bangunan yang sama saat ini. Berada di kawasan Pochinki, saya kira. Mereka akan berkongsi compound ini pada waktu ini. Palex masih meluntur di luar. Mereka tidak cenderung untuk naik ke atas sebab waktu ini. Ya, memang mereka boleh dapatkan kill, tapi mereka pun tak pasti siapa yang mereka lawan. Jadi mereka tak tahu berapa banyak orang yang ada. Dan Steward memancing mereka untuk naik ke atas, dan mereka melakukan shot itu. Tapi mereka akan turun ke bawah terlebih dahulu. Seakan-akan mereka pula yang mahukan pertempuran di kawasan ini. Seward mungkin akan ada salah satu. Oh, Seward dia dapat Brada. Brada terus keluar. Satu kesilapan dilakukan oleh Brada sebentar tadi. Dan ini akan memberikan keseimbangan perlawanan yang berlaku buat masa sekarang. Dua lawan dua. Palek dan juga Pindex akan bertarung bersama Seward. Masih juga lagi di bawah, dan ini dia masih lagi berada di atas. Brada sudah pun dihabiskan secara langsung. Ini bermakna berbagi dua orang saja lagi, iaitu Pelek dan juga Pendek, saya kira. Ya, Low Yu dan Steward. Aha. Dan Steward yang tidak dijangka-jangka tiba-tiba. Tengok betapa garangnya Steward ni. Bukan saja dia berjalan-jalan. Biasanya macam kalau datang ke compound kan, kira, oh aduh, dah datang. Diam. Tapi tak, ini tak. Dia lagi berjalan, baling bom, lagi tembak lantai. Nak bagi tahu, aku kat sini, marilah bunuh aku. Lepas tu diorang tak nak naik, dia yang turun. Itulah pasal kalau kita, kalau saya ni, bukan kita. Tapi kalau saya, kalau main dia, dengar je tapak kaki, memang saya akan diam je. Ya, tapi ada satu kelebihan juga dia lakukan perkara tersebut. Musuh tidak tahu di mana kedudukan exactly position untuk pemain tersebut. Jadi, Siwa tak berhenti-henti langsung. Memang dia ganas. Sebenarnya, selalunya kesemua orang, 80% memang senyap lah, betul. Ya, tak, tapi ada masalah dekat sini. Ada orang yang tahu dia ada kat atas tu, iaitu Steward. Dia sendiri tahu dia ada dua orang je. Kenapa nak bagi tahu orang? Yeah. Kan mana tahu orang ada empat orang? Tengok Steward ini, dia gila. Gila, dia gila. Ya Allah. Palek tinggal berseorangan saja sekarang ini. Steward akan cuba untuk kembali ke diri. Tapi ada boleh lihat itu, dia loyo. Rata pasukan bosku. Sedangkan mereka yang ada advantage tadi, kalau kita tengok, itu yang saya cakap, Steward ni gila. Ya. Yeah. Apa benda lah aku buat. tapi memang dapatlah apa yang dia nak kan. Betul. Dia pancing diorang ni naik atas daripada dia. Kalau dia macam empat orang, kita faham kenapa dia buat macam tu kan. Tapi dia dua orang, dia tahu dia bukan tim yang ada paling banyak orang. Dan dia tahu yang mana-mana orang yang datang tu mungkin ada full score. Betul. Tapi dia masih lagi berani. Secara amnya, saya rasa dia melakukan perkara sedemikian ni lah kerana mungkin dia nak menunjukkan bahawa dia ramai dekat atas tu juga. Tetapi gila tak gila, pasukan tersebut mampu untuk mendapatkan pasukan Bosque Way. Dan sekarang ini pasukan ESG berbaki dua orang saja lagi. Pemburu akan bakal diselamatkan oleh Bravo saat ini. Ini dia pasukan daripada Expert MY saat ini. Akan bakal diangkat Romeo. Di hadapannya ada pasukan pemburu. Ini dia High Cool. Tidak ketinggalan juga VIP Kuza. Diberikan logo tengkorak. Ini bermakna dia tidak bersama-sama dengan lagi EVOS VIP. Ya, EVOS VIP sekarang ini kelaparan. Satunya mereka lapar kill, satu lagi mereka laparkan barang. Tengok High Cool terpaksa. Dia baru saja mendapatkan vest level 2. Gitu. Kalau tidak silap, pemburu baru saja jatuh. Steward ni macam mana dia main? Gila. Macam mana Steward ni? Apa yang habis, ni? Habis. Pemburu dan bersama dengan pasukan daripada ESG disingkirkan di tempat yang ke-14. Apa yang dapat kita saksikan sebentar tadi? Kehadiran Steward dan juga Low Yu menghabiskan secara langsung. Ya, Steward dengan Low Yu, dua ini saja meratakan dua squad. Ya. Dua squad dia ratakan. Pada awalnya nampak mereka melakukan kesilapan, tetapi KB dapat lagi. Ya, gila. Saya rasalah Seward ni dia punya penglihatan dia, pemikiran dia ni level hug lah. Kan? Bila dia jadi hug, dia dah tahu buat semua benda, dia terus berhentam mencari setiap pihak musuh yang ada di sekitaran. Memanglah jadi hug. Dia macam ni rasanya. Dia macam cakap dengan Sinbi dengan Agahe.
Eh guys, aku nak main duo versus squad. Kau nak pergi mati lu boleh tak? Pergi pergi bapa tempat ni. Kau nak pergi mati lu, kita lagi nanti kita orang carry, jangan risau. Oh. Nampak macam tu dan tiga squad dah dia ratakan. Telah dibuktikan oleh rakan-rakan pasukan daripada team Noricol sebentar tadi. Benar. Dan Noricol sekarang dah ada satu perjalanan mudah untuk masuk dalam circle, tidak ada orang di depan mereka, di kiri dan kanan ada tapi rasanya tidak akan diganggu buat waktu inilah, tapi inilah kawasan yang agak sukar kalau tak faham dan tidak hafal map dia. Sangat-sangat bahaya kedudukan pasukan daripada FB sekarang ini, diserang daripada bukit belakang daripada Dingoz MZ. Sekarang ini dapat kita saksikan masih lagi tercari-cari target MZ yang menggunakan senjata di video 8 cuba mengangkat rakannya saat ini iaitu Nooks. Tetapi anda boleh lihat sekarang ini bulatan akan bergerak. Jumper baru saja dijatuhkan di satu kawasan yang berbeza. Anda boleh lihat sekarang ini Exis sedang bertempur dengan pasukan XP. Yodo Drax melihat terhadap EVOS VIP Razor. Dia bersorangan rata pasukan EVOS VIP. Tetapi masih lagi tidak tamat di kawasan ini. Jumper akan cuba untuk dihancurkan. XP yang cuba untuk dapatkan jumper sekarang. Ya, Fredo akan menyelamatkan dia satu kill sekarang ini untuk Fredo. Team kill ada tiga secara total. Man Parang begitu banyak bom yang dibalingkan, dia ledakkan. Dia mendapat jatuh squad VIP. Dan sekarang ini mereka perlu masuk di manakah Drax. Buat waktu ini tidak ada kelihatan, tetapi di atas pasukan Yudu ada pasukan Expert Mai. Di depan pula ada pasukan Axis MPX. Tetapi skuad ini menjadi igawan ramai yang pada waktu ini adalah Squad Bone Pink, Squad NR, No dan Recall. Pastinya sekarang ini kelibat FB sudah pun disingkirkan di tempat yang ke-10 sekarang ini. Bapa masih lagi bersama-sama dengan rakannya Bud Jenny dan juga Trick Sniti akan berhadapan dengan pasukan yang paling liat juga boleh kita perkatakan, iaitu Geek Fam. Sekarang ini Man Parang akan mencari pasukan Expert, masih lagi bergerak. Kerukan pasukan daripada Yudu Gang masih lagi akan dipaling bom, dan itu dia tembakan kanak Axis MPI Kuda sekarang ini dapat dijatuhkan. Berbaki seorang saja lagi pasukan daripada Axis. Benar. Tapi anda boleh lihat sekarang ini tekanan diberikan terhadap pasukan XP ataupun pasukan Axis sekarang ini. Sebenarnya Yudo berhadapan dengan mereka. Namun demikian anda boleh lihat Axis masih lagi ada tiga orang pemain. Dia hanya mampu untuk mendapatkan satu drag. Satu lagi tembakan secara rambang. Tetapi sekarang ini dia pula yang dijatuhkan dari arah yang berbeza. Laju juga pasukan musuhnya iaitu Jagger. Tapi pasukan Axis ni bila dia nak rata ni? Kalau kita tengok daripada pasukan Yudu memberikan hujan bom sebenarnya kepada pasukan Axis, tapi mereka masih lagi gagah perkasa. Fredo masih lagi fokus pada tempat yang sama, tetapi itu tidak akan membantunya kerana kill itu boleh dikatakan confirm. Yes, Chick telah pun meninggalkan dunia ini dan masuk ke lobby. Man Parang mencari Steward. Sekarang ini pasukan Team Recall, satu pasukan yang barbar tiada otak sebentar tadi, masih lagi berbagi dua orang saja lagi. Dia cuba mengelak tembakan pada Mabara dan itu ia dapat dijatuhkan Steward dengan tembakan single tap dengan senjata M416 sekarang ini. Mungkin tiada apa-apa item bom asap, sangat-sangat suka. Yup, benar dan sememangnya benar. Dan sekarang ini pasukan warna pink yang dia bangga-banggakan sekarang ini dalam keadaan yang bermasalah kerana ada pasukan Yudu yang lebih hebat sekarang ini sedang menguasai kawasan pertengahan. Mereka masih lagi menjadi raja di kawasan ini. IMP di hadapan, tapi Fredo akan melontarkan satu bom tangan ke hadapan. Siapakah mangsanya? Jatuh! Bapa! Hampir diratakan daripada tepi pasukan Yudu. Adakah Six? Oh, nampaknya Bapa telah dikeluarkan langsung. Dan sekarang ini Fredo jumper masih lagi tercari-cari pasukan daripada Team Noricol. Sekarang ini Drake akan berhadapan dengan pasukan Impunity. Impunity bakal dihabiskan oleh pasukan Yudu. Sempat ataupun tidak, 12 kill sudah dikumpul oleh pasukan daripada Yudu Gang saat ini. Perlu dibaling bom kerana kedudukan pasukan Impunity satu kumpulan di kawasan kereta tersebut. Ya, Yudu Gang sekarang dengan 12 kill. Tidak mustahil mereka boleh mendapatkan 20 secara total. Dan juga Chicken Dinner itu akan melonjakkan mereka begitu tinggi sekali di dalam carta kedudukan hari ini. Dengan lebih daripada 60 poin secara total kalau betul. Benar, kerana pasukan Yudu sekarang ini masih lagi bertahan di pertengahan. Mereka semua harus masuk ke arah pasukan Yudu Gang. Dan pasukan Yudu Gang masih lagi tidak jatuh sesiapa pun. Mereka masih lagi tegur di kawasan ini, menyelesaikan segala jenis rintangan yang sampai terhadap pasukan mereka, IMP. Dalam keadaan yang agak tidak berhati-hati tadi mengakibatkan rakannya telah pun jatuh. Axis juga melakukan kesilapan yang sama, tetapi anda boleh lihat sekarang ini Yudo
masih lagi bertahan dengan baik, Jam. Berbagi 5 lagi pasukan yang tinggal. 16 individu masih lagi bertahan. Geek sekarang ini kekurangan individu. Berbagi 2 orang saja lagi yang masih lagi hidup. Jumper masih lagi tercari-cari target. Dia akan cuba menembak. Dia menggunakan kendaraan ini marah ke depan untuk mencari pasukan yang berada di depannya. Sekarang ini dia cuba mengambil barangan-barangan kotak yang berada di bawah lurah tersebut. Ya, betul. Disebabkan mayat mereka terlalu dekat, maka pasukan Yudu masih ada advantage kerana inilah last battle. Kita nampak tadi beberapa perlawanan telah berlaku. Banyak-banyak-banyak dan mereka semuanya membazirkan peluru. Fredo sekali lagi sekarang ini 12 kill. 13 kill untuk pasukan Yudu Gang. Bermain dengan sangat-sangat baik Gipkan sekarang ini dalam tekanan dan juga pasukan Impunity SG daripada Singapore. 5 tim saja yang tinggal. Jaeger hampir di hujung nyawa. Fredo akan makan sedikit circle untuk mendapatkan barangan. Akan tetapi itu akan membenarkan advantage lain besar didapati oleh pasukan Yudu kerana mereka sekarang ada segala-galanya. Mereka ada fuzik kit, mereka ada peluru yang perlu mereka guna pakai, di mana tim-tim lain hanya dapat makan pisang. Kedudukan barang yang sangat baik di atas bukit. Dia nampak pasukan Geek Fam, dia juga nampak pasukan daripada juga. Itu dia Hiok, maka dia jatuhkan. Pada masa yang sama, Man Parang memberi damage yang tinggi. Dan itu dia Hiok dapat jatuhkan. Aidoki rata pasukan Geek Fam di tangan pasukan Yudu Gang saat ini. 4 saja pasukan yang tinggal. Dan apa saya boleh katakan daripada tadi, inilah pasukan Yudu begitu baik. Tapi dia tak berasa lagi eksis. Berada berdekatan tak sampai. Mereka merupakan 4 saja. Itu hanyalah umpan di mana mereka menunggu saja pasukan Axis mengeluarkan kepala mereka. Tembakan telah pun bersambung dan anda boleh lihat sekarang ini. Jumper ke hadapan. Sekarang ini last itu jumper tetapi rata. Rata pasukan Axis. Dan sekarang ini masih lagi tercari-cari. Berbaki Dingos dan juga Impunity saja akan berhadapan dengan pasukan pada Yudu. Fredo masih lagi bertahan. Di mana jumper akan bakal diselamatkan. Man Parang bersama dengan Fredo saat ini masih lagi mencari barangan-barangan. Jumper perlu diangkat oleh Fredo. Man Parang. Dari belakang berjaya untuk menyelamatkan Man sebentar saja tadi. Sekarang ini hanya ada 2 buah pasukan saja. Mereka akan bergerak ke hadapan daripada pasukan Dingos MZ. Tetapi Yudu... Fredo telah pun dihabiskan. Ya, Yudu sekarang ini kedudukan paling sukar sekali sebab Dingos ada 3 orang. Man Parang dan Jumper. Tapi ini 2 orang yang kamu boleh, sesiapa saja boleh bergantung kepada mereka untuk mendapatkan, untuk melakukan kat Jaipan ini. 2-3 bukanlah satu situasi yang asing bagi mereka. Mereka pernah melakukan ini berkali-kali. Tetapi adakah mereka boleh lakukan ini kepada pasukan Dingos? Itu persoalannya. Bukan masalah tetapi... Pasukan Dingos tentu akan katakan, tidak, bukan hari ini, bukan hari kamu. Walaupun mereka ada 17 kali. Kalau ikutkan sekarang ini, permainan matematik telah pun ditunjukkan oleh Dingos dan juga Yudu. Siapakah yang bakal meletakkan jawapan kepada anda sekarang ini? Man Parang bersama dengan Jumper, AJG, Nook dan juga Marcel. 3-2. Kalau kita ikutkan, Yudu akan jatuh. Tapi kita akan bakal saksikan bersama-samanya, Amy. Ya, benar tu 3-2 dan seperti mana kita boleh lihat daripada sudut pandangan bawah ini, bom asap telah pun dibina untuk melindungi diri mereka. Jadi pasukan ini tidak akan terus bergerak ke hadapan. Bulatan masih lagi tidak menentukan siapakah yang akan masuk ke bahagian hadapan mereka. Ialah kerana anda boleh lihat bulatan tidak memihak terhadap sesiapa. Mereka harus bergerak ke hadapan sedikit. Jadi kita harus lihat sedikit demi sedikit apakah yang akan dilakukan oleh pasukan Yudu dan juga Dingos kerana kedua-duanya akan mencacing terlebih dahulu. Ini akan menjadi menarik kerana anda boleh lihat sekarang ini Jumper mungkin kepalanya dah tak boleh nak kawal. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dari sini, walaupun ada advantage matematik untuk Dingos. Dingos ada 3 orang, Yudu ada 2 orang. Tetapi kita kena ingat, Yudu ada banyak lagi item. Mereka telah banyak loot daripada tadi. Dekat belakang mereka ambil item, pergi depan ambil lagi item. Jadi mereka boleh main game ni dengan lebih lama. Kalau kita tengok pada apa yang dia ada oleh Jumper sekalipun, Jumper ada 3 first aid kit. Sedangkan seperti daripada Dingos, ada yang ada 1 first aid kit, ada yang mungkin tidak ada langsung. Dia membuang bag sekarang ini, AJG, untuk menyelinap kedudukan daripada diserang oleh pasukan daripada Yudu Gang sekarang ini. Yudu Jumper berdekatan dengan Nook saat ini dapat kita bakal saksikan. 17 kill berbalas dengan 8 tembakan. Mampu dan ditutupkan. Sayang, ini berpada Jumper akan berdepan dengan Nook. Dan itu dia winner-winner chicken dinner milik pasukan Dingos MZ. Di mana sememangnya satu pertarungan yang sangat-sangat baik dan matematik CM yang betul akhirnya sekali. Anda sendiri boleh lihat pasukan Dingos MZ telah pun memerangkap pasukan mereka sebenarnya.
mereka berjaya untuk menyelerakkan posisi mereka supaya pasukan musuh tak tahu. Ya, itu pasukan itu geng lah. Mereka tak tahu di mana kedudukan pihak musuhnya dengan tepat. Jika tembakan daripada kiri, di bahagian kanan dia dah tak tahu siapa. Mengakibatkan Pan Parang jatuh dulu tadi. Betul, betul, betul. Dia ditembak daripada RGG saya, kalau tak salah saya tadi. Ini bermakna kepincangan berbagai...